Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ketua Yayasan Cyber Indonesia Pratama, Bapak Surahman Tangkilisan serta jajarannya. Yang terhormat Bapak Gunawan Wicaksono, Rektor Universitas Cyber Indonesia, beserta Wakil Rektor 1 Bapak Agus Trihandoyo dan Wakil Rektor 2 Bapak Suparman Gilang. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Program Studi, khususnya Ibu Aprodi Bisnis Digital, Ibu Vivi, Prof. Dana sebagai pembimbing skripsi saya, seluruh dosen dan tendik Cyber University yang terhormat, University yang terhormat, orang tua, wali, para wisudawan, beserta tamu undangan yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman wisudawan yang berbahagia pada hari ini. Saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama di momen yang sangat istimewa ini. Saya berdiri di sini bukan untuk mewakili diri saya sendiri, melainkan mewakili teman-teman semua. Saya berdiri di sini untuk teman-teman semua yang telah melewati proses panjang menjalani perkuliahan. Ucapan terima kasih kami sampaikan secara tulus kepada seluruh sivitas akademika Cyber University yang telah memberikan bantuan kepada kita semua. Dan teruntuk keluarga kami tercinta, terutama orang tua, mama, papa, terima kasih atas kasih sayangnya sampai kita semua bisa hadir di sini meraih asa, meraih mimpi kita yang mungkin tanpamu saat ini mimpi kita tidak akan terwujud. Perjalanan memperoleh gelar sarjana adalah masa yang paling berkesan. Peralihan dari masa siswa menjadi mahasiswa merupakan masa pendewasaan. Banyak sekali pembelajaran hidup yang kita lalui. Belajar di kampus ini bukan hanya belajar akademik, tetapi belajar mengenai makna kehidupan yang hadir melalui proses dan pengalaman yang kita lalui. Berproses dari titik nol hingga di titik kita sekarang. Mungkin kita semua tak pernah membayangkan bahwa kita berada di titik ini. Saya pun tidak pernah membayangkan kalau saya bisa berdiri di sini, di depan teman-teman semua, di depan orang-orang hebat di bidang dan keterampilan dan kemampuannya masing-masing. Bertemu dengan teman-teman semua yang dari berbagai wilayah, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan semuanya, itu sangat berwarna buat saya. Kumpul bersama teman-teman itu gak hanya tentang tugas di kampus, membahas tentang hal-hal happening yang terjadi, tapi dari kumpul kita bersama, kita bisa memunculkan ide-ide baru yang gak disangka. Kita bisa menghasilkan sebuah karya, prestasi teman-teman semua ikut PKM, ikut Wira Desa, PHP2D, dengan berbagai prestasi lainnya. Mungkin teman-teman juga gak nyangka bisa jadi talent yang ada muncul tadi di majalah, talent podcast, talent video campaign, atau kita menghasilkan karya bersama-sama seperti penggarapan film FFMI. Ini mana kita gak tahu ternyata teman kita bisa jadi aktor loh, teman kita bisa jadi editor loh, teman kita bisa jadi kameramen loh. Kita gak pernah tahu kalau kita gak pernah nyoba. Di kampus ini kita berkesempatan untuk mencoba hal tersebut, hal yang gak pernah kita tahu kalau kita bisa. Di kampus ini kita mempelajari bahwa segala suatu hal sekecil apapun itu perlu kita bersyukuri. Mungkin takdir Allah yang telah menempatkan kita semua di sini. Mungkin kalau nggak kita nggak di sini, kita nggak pernah tahu tuh gimana sih cara ngebangun organisasi dari nol. Gimana sih rasanya kuliah waktu awal kita berdampingan sama karyawan BRI, kita baru lulus SMA. Wah, keren banget ya ini kampus. Kita nggak pernah tahu rasanya magang 1 tahun di perusahaan BUMN besar BRI
Sudirman gitu. Siapa yang pernah membayangkan itu? Gimana sih rasanya dikasih kesempatan yang melimpah untuk mengembangkan diri? Mungkin kalau kita di kampus lain, kita nggak mendapatkan itu. Tapi dari pengalaman yang kita lalui bersama, saya menyadari bahwa diri saya bangga. Bangga bisa bertumbuh, berkembang bersama teman-teman semua. Yang hebat, yang mau belajar, mau berproses bersama, menerima keadaan temannya, merangkul temannya satu sama lain. Sehingga kita di sini merasakan susah, senang, sedih. Hari ini kita semua menghadiri acara yang penuh sukacita. Bahagia karena diri ini mampu melalui perjalanan selama 4 tahun. Bangga karena pencapaian yang dilalui bisa membanggakan orang tua yang hadir di belakang kalian semua. Mungkin nantinya setelah ini kita bakalan berpisah. Mungkin ada teman-teman yang balik lagi ke tempatnya masing-masing atau menjalani kehidupan setelah kampus ini yang mungkin kita gak bisa keep in touch lagi. Mungkin nanti kalau misalkan kita ketemu, udah bukan lagi tuh ngebahas, eh lu, matkul ini udah kerjain belum? Eh lu, udah ngerti gak sih materi ini lu? Kan bentar lagi ujian. Udah bukan lagi tentang itu yang kita ceritain. Bukan tentang lagi itu yang kita bahas. Entah cerita apa nanti yang bakalan kita ukir masing-masing udah tidak bersama lagi. Kita semua ngelewatin masa kuliah dari awal sampai dari awal offline, terus kita ngalamin pandemi, di rumah harus di rumah masing-masing, terus terjadi ya transisi perguruan tinggi yang mungkin di batin kita kayak kenapa sih, sedih mungkin. Tapi sampai akhirnya kita semua berada di sini, kita bersyukur sampai akhirnya ada di titik ini, merayakan apa yang telah kita lalui. Ini semua tuh bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita, tapi ini merupakan awalan di mana kita akan merajut asa di dunia yang lebih luas lagi. Mungkin tadi saya kutip yang disampaikan oleh Bapak perwakilan dari BRIN. Kalau gelar itu bukan perhentian dan puncak, gelar sarjana bisnis, sarjana komputer itu tuh bukan perhentian, bukan puncak dari kehidupan, tapi awal kehidupan sebagai sarjana, awal menghadapi kehidupan di depannya nanti. Saya yakin pengalaman di kampus yang sangat berat ini dapat dijadikan fondasi awal teman-teman semua untuk berkontribusi lebih dan bermanfaat bagi khalayak ramai di luar nanti. Semangat dan salam berjuang generasi agen perubahan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.